Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sepasang kekasih menjadi korban aksi begal di Bekasi, Jawa Barat. Korban pun berusaha menyelamatkan diri sehingga pelaku dan korban terlibat perkelahian. Pelaku dan korban terjatuh ke jalan tol hingga pelaku begal meninggal dan korban kritis. Pelaku dan korban terkapar di bahu jalan tol Jatiwarna kilometer 38 Kota Bekasi, Jawa Barat. Awalnya sepasang kekasih sedang berada di atas jembatan penyeberangan orang. Kemudian tiga pelaku begal menodongkan senjata tajam ke arah korban. Pelaku berencana merampas uang serta handphone milik korban. Korban yang tidak terima mencoba melawan salah satu dari pelaku hingga terlibat perkelahian. Namun naas pagar pembatas yang sudah rapuh tidak kuat menahan beban sehingga pelaku dan korban langsung terjatuh ke bahu jalan tol dengan ketinggian 7 meter. Saat terjatuh pelaku meninggal di tempat dan korban mengalami koma. Sementara kedua pelaku lainnya berhasil melarikan diri saat diteriaki maling oleh kekasih korban.